Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balangare dimanapun anda berada. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kenikmatan, keselamatan, rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Siang ini saya mau memberitahu atau membuat video cara mengikat jalan daun gasi anu ya, daun ya, yang pendek ini ya kemarin. Kita bongkokin bisa menjadi panjang dan panjang. Caranya bagaimana? Simak terus video ini ya teman-teman. Jangan sampai skip ya, biar kalian tahu caranya. Sebelumnya jangan lupa di like, comment dan subscribe ya teman-teman. Biar belum ngarit yang lainnya bisa tahu dan bisa mengerti cara mengikat dangkal gamen ini ya. Marit, dan barangkali video ini bisa memberi manfaat kepada belong arit yang lain. Oke belong arit, kita mulai. Marit, pertama-tama kita usahakan talinya ya belong arit. Dua tali kita taruh sejajar. Kalau mau panjang kasih 3, kalau mau yang dengan kasih 2 aja dengan jarak 30 cm ya bang. Kalau gini 30 cm kan 20 lah, 20 cm karena ini pendek ya bang. Kita taruh dongkel ini pada tali yang satu ya, yang pinggir satu pada tengah-tengah ini. Nah, ini kita letakkan pas tengah-tengah. Nah, ini ya, kita ambil lagi, kita taruh yang tali satunya lagi pas tengah-tengah juga. Pas tengah-tengah apa, tali dua kan ada dua, jadi pas tengah-tengah kiri kanan ya teman-teman. Kayak gini ini kalau mau panjang bisa ditambah lagi sini talinya teman-teman. Jadi 3 bisa panjang lagi. Kita ulangi lagi ya teman-teman, tali yang satunya lagi kita tumbuk atasnya lagi. Kayak gini menarik. Sesekali taruh pengunci di atasnya ya, biar enggak dodol istilahnya. Menarik. Sekali biar tidak mengembang. Jangan lupa sesekali dikasih pengunci lagi di bagian tengah pas tengah.
ya. Kalau dirasa miring, kasih yang miring itu lagi lebih banyak biar dikira rata ya, ya biar enggak besar sebelah. Yang terakhir saya sisi tengah-tengah ya, lalu dirasa cukup besar ya, kita tali ya pengarit. Ini tali yang saya buat tadi pakai daun tebu. Kita tekan-tekan. Ini ya burung arit, penampakan dongkal dewan yang sudah ditali, dibongkoi. Sangat rapi, panjang. Pakai dua tali sudah panjang. Apalagi pakai tiga tali pasti lebih panjang segini ya burung arit. Gitu saja ya burung arit, tutorial dari saya. Barangkali bisa bermanfaat buat burung arit sekalian yang pekerjaannya ngarit ya, pulang arit. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya, biar channel ini bisa berkembang dan bisa memberi manfaat kepada bulu-bulu ngarit sekalian. Saya akhiri, terima kasih sudah menyimak dan subscribe video ini ya, pulang arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.